sekarang menjadi kepala balai di Kabupaten Kepulauan Riau. Dan yang terhormat admin MSTC, MSTC yaitu Profesor Muklis Isna ini Kabak Kota Kediri. <laughs> <laughs> ya, dan sama-sama kita cintai dan kita sayangi para peserta MSTC dan semua Bapak Ibu yang hadir pada acara hari ini. Uh, saya perkenalkan diri saya dulu sebagai moderator, yaitu saya Irwan Iskandar, tugas saya di BPBJ Kabupaten Kutai Timur, dan kedua saya kenalkan narasumber kita, yaitu Bapak Fani Duha, beliau Kepala Balai eh, Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Beliau salah satu tim penyusun beberapa regulasi pengadaan barang jasa di untuk khususnya konstruksi di Kementerian PUPR eh, seperti Permen PUPR 7 14 itu beliau termasuk penyusunnya. Eh, saya sampaikan untuk acara hari ini eh, untuk pemaparan nanti 45 menit untuk narasumber kita diberi waktu serta sisanya 45 menit nanti akan kita lakukan dengan tanya jawab. Apabila para peserta ingin bertanya dapat mengklik tombol raise hand untuk berbicara langsung kepada narasumber atau menulis di kolom chat e, nanti moderator atau saya nanti akan membacakannya untuk disampaikan kepada narasumber. Demikian dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan kepada narasumber yang luar biasa dan guru saya juga nih. Silakan Pak Wari. Baik, terima kasih Pak Irwan yang terhormat. Prof. Is, Kemudian juga Bapak Ibu semua. Selamat siang. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Yang pertama seperti biasa kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa karena atas pada uh, atas uh, nikmat darinya kita pada siang hari ini bisa berkumpul bersama. Meskipun saya saat ini sebenarnya dalam kondisi kurang fit juga nih, tapi mudah-mudahan uh, masih bisa lah ya ketemu dengan teman-teman semua. Diskusi dengan teman-teman semua bisa menjadi obat juga buat saya di sini. Baik, eh, Bapak Ibu semua, sebagaimana disampaikan Pak Irwan tadi dan Prof Muklis eh, hari ini, kita coba melanjutkan eh, pembahasan minggu lalu, eh, bulan lalu. Sorry ya, jadi pada bulan lalu kita sempat diskusi tentang konsultan MK. Nah, sekarang kita lanjut ke konsultan perancang sebenarnya. Jadi, judulnya kawan agak perang. Pas masih menggunakan istilah lama, konsultan perencana gitu. Di sebenarnya yang mau disampaikan pada hari ini, kita diskusi terkait dengan bagaimana peran dan tugas dari konsultan perancang dalam membantu kita untuk melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur. Saya coba share screen dulu, sorry terputus ya. Oke, okay. sudah terlihat belum, Pak Irwan? Terlihat Pak Fani, terlihat. Ya, oke. Okay. Baik, langsung saja Bapak-Ibu semua untuk tidak uh, berpanjang-panjang. Jadi uh, sudah dikenalkan oleh Pak Irwan ya, ini nama saya Fani Duha, panggilan sehari-hari Fani, tadi ajang menanyakan nomor kontak saya, silakan Bapak-Ibu semua, kalau mau ada yang dikonsultasikan lebih lanjut, setelah kegiatan ini bisa menghubungi kami via WhatsApp di 0813 7619 2983 dan saat ini kami di e, bertugas sebagai kepala balai Pelaksana pemilihan jasa konstruksi di wilayah Kepulauan Riau. Jadi silakan di sini saya lihat juga ada teman-teman dari Kepri kalau ada kesempatan untuk berdiskusi secara langsung silaturahmi ke Batam silakan kita juga e, siap untuk berdiskusi bareng-bareng. Oke, -bareng. saya langsung lanjut saja Bapak Ibu semua. E, jadi Materi yang coba kami susun pada kesempatan siang hari ini atau mungkin ada sore hari yang teman-teman di wilayah Timur ada tiga bagian yang coba kami sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana penugasan konsultan perancangan itu sendiri dari sisi kebijakan atau regulasi yang eh, yang ada sekarang. Kemudian yang kedua nanti kita coba diskusi bagaimana penyusunan dari kerangka acuan kerja atau KAK untuk konsultan perancang dan yang ketiga mungkin penekanannya kepada outputnya sebenarnya output-output apa saja yang diminta dari konsultan e, perancang ini. Nah, masuk ke bagian pertama Bapak Ibu semua terkait dengan penugasan konsultan perancangan. Ini kembali lagi saya coba bawa lagi dari filosofi awal ya, bahwa di dalam Undang-Undang 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi mengatur bahwa e, konsultasi konstruksi itu adalah suatu layanan e, baik itu keseluruhan maupun sebagian yang meliputi kegiatan pengkajian pada perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Jadi memang sejak 2017 eh, ini sudah dipisahkan ya antara perencanaan dengan perancangan. Yang tadi kami sampaikan di awal judul webinarnya mungkin eh, karena kemarin masih ya ini juga masih 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 terikut pola lama, masih terikat eh, diksi yang lama, masih menggunakan kata perencana. Tapi sebenarnya yang kami maksudkan adalah perancangan ini ya, perancangan ini. Kemudian dari sisi lain usaha juga sudah dibagi lima, ya. Jadi ada pengkajian, ada perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi ya. Nah, ini kita coba lanjut untuk mencari lebih tahu lah ya apa perbedaan antara konsult... antara perencanaan dengan perancangan ya. Jadi kita coba dudukan di mana nih letak perbedaannya antara tahapan perencanaan dengan tahapan eh, perancangan. Nah ini saya coba ambil salah satu kajian, salah satu kajian dari eh, akademisi ya dari Soeharto tahun 2015. Ini saya ambil karena cukup sederhana menggambarkan suatu tahapan penyediaan infrastruktur. Jadi ada dalam kita melaksanakan penyediaan infrastruktur itu ada tahapan eh, perencanaan atau di bahasa Inggrisnya planning. Kemudian ada tahapan perancangan atau desain, kemudian ada tahapan pengadaan untuk uh, penyedia jasanya, kemudian ada tahapan pelaksanaan konstruksi. Nah ini hampir sejalan lah ya dengan uh, filosofi hmm. dari undang-undang Jakon, di mana di situ ada pengkajian, perencanaan, perancangan, pelaksanaan dan operasi. Nah tahapan perencanaan atau planning itu adalah penetapan garis-garis besar uh, rencana proyeknya. Ya. Jadi di sini kita belum bicara detail. Ya. Jadi kalau perencana ini perencanaan ini adalah kita eh, merekrut seorang konsultan MK atau perencana untuk mereka bisa membantu kita sebagai pengguna jasa menentukan sebenarnya kita butuh bangun infrastruktur apa ya. ya. Jadi membantu eh, pimpinan ya, eh, kepala daerah untuk merumuskan kira-kira dalam lima tahun ke depan kita perlu bangunan apa saja ini, kita perlu infrastruktur apa saja ini. Jadi sebenarnya lebih ke sana itu perencanaan itu. Jadi eh, kita sebagai pengguna jasa punya eh, apa namanya punya bayangan kita harus melaksanakan apa saja ke depan itu dibantu oleh konsultan perencanaan ini ya. Ada melakukan survei, visibility study, dan sebagainya sampai nanti muncul ada eh, programmingnya apa saja, ya shopping list proyeknya yang mau dibangun apa saja. ...budgetnya seperti apa, dan kemudian untuk nanti pengusulan pembiayaannya dari mana... ...itu juga semua menjadi bagian dari tahapan perencanaan. Ya, jadi kira-kira produknya konsultan perencana itu ini ya. Konsultan perencanaan yang menurut Undang-Undang 2017 ya. Jadi ada laporan-laporan survei, program and budgeting, master plan, visibility uh, study. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan uh, perencanaan. Nah sedangkan untuk yang uh, perancangan sendiri nah ini sudah masuk ke dalam tahapan desainnya ya jadi kita sekarang fokusnya di tahapan perancangan ini karena ini lebih teknis sifatnya uh, dibandingkan yang perencana tadi jadi kalau di perencana tadi kita sudah dapat shopping list uh, bangunan apa yang mau kita bangun nah di sini kemudian kita mencoba mendetailkan ya secara keteknikan bagaimana struktur tadi akan dipaksanakan. nah tahapan desain sendiri pun itu dibagi menjadi beberapa tahapan ini yang kami ambil dari uh, jurnal tadi ya setidaknya ada dua inilah ya ada preliminary design atau desain awal pra desainnya kemudian ada pendetailan desainnya ya pengembangan desain development desain maupun uh, detail desainnya di sini dua dua bagian inilah yang secara sederhana menggambarkan bahwa dalam tahapan perancangan ini nanti si konsultan akan membantu untuk menetapkan kriteria desain membuat skematik desainnya seperti apa ya layout potongan dan tampak dari bangunan yang mau dibangun seperti apa sampai kemudian yang mendetailkan bagaimana agar bangunan yang sudah didesain tadi benar-benar bisa kemudian dilaksanakan di lapangan ya secara keteknikan ada perhitungan detailnya ada gambar-gambar detailnya dan seterusnya ya nah kalau di dalam eh, nah ini saya coba bawa ke Permen PUPR nomor 22 tahun 2018 ya nah tahapan perancangan itu kalau di dalam bangunan gedung istilahnya dikenal dengan perencanaan teknis jadi ini penyamaan istilah dulu saja ya jadi kalau perancangan itu maksudnya kalau di dalam bangunan gedung itu adalah perencanaan teknis ya perencanaan yang awal tadi jadi perencanaan teknis ini ya isinya ya sudah sudah detail ini sudah menyusun mulai dari preliminary design sampai dengan development desainnya jadi bukan bukan yang tahapan awal tadi yang menyusun master plan, visibility study dan sebagainya. Ya sudah masuk ke dalam tahapan perencanaan eh, teknis. Nah, kemudian juga di dalam undang eh, dalam PP 22 tersebut eh, PP Jakon ya di turunan undang-undang jasa konstruksi menyebutkan kegiatan perencanaan di sini kelihatan ya outputnya ya kalau perencanaan itu sekali lagi outputnya adalah studi kelayakan atau analisis dampak lalu lintas sedangkan untuk yang perancangan itu eh, mencakup eh, pemilihan standar dan metode perancangan, pelaksanaan dari kegiatan perancangannya sendiri dan penyajian hasil perancangan konstruksi. Jadi mudah-mudahan sudah clear eh, pemisahan posisi antara perencanaan dengan eh, perancangan. Nah, kemudian masuk ke bagian kedua, Bapak-Ibu semua terkait dengan menyusun kerangka acuan kerja. Eh, nah, ini kami coba. Bawa dulu ya, kenapa sih kita harus mendiskusikan bagaimana menyiapkan kerangka acuan kerja ya. Apa pentingnya sebenarnya? Apa nilai strategis dari sebuah KAK? Ini penting karena e, kebanyakan ya harus diakui, kadang-kadang KAK itu hanya sekedar popas saja ini ya. Ambil dari paket sebelumnya yang sejenis, cuma diganti beberapa isinya, beberapa lokasinya disesuaikan dengan yang baru tapi tidak memahami kenapa harus membuat KAK itu. Jadi sederhananya sebenarnya di kalimat terakhir ya bahwa KAK ini kita bermaksud untuk memberikan kejelasan kepada calon penyedia tentang apa yang kita mau, yang kita perlukan ya. Karena kan KAK ini nanti yang akan menjadi eh, keterangan informasi yang kita jual kepada penyedia jasa ya jangan sampai KAK kita tidak jelas kemudian mendapat penyedia jasa yang tidak sesuai dengan yang kita mau sebenarnya. Ya, jadi KAK di sini merupakan dokumen yang menggambarkan tentang jasa konsultasi yang kita perlukan seperti apa, kemudian tujuan lingkupnya seperti apa, kemudian ada aturan-aturan eh, yang perlu diikuti, personel intinya seperti apa, dan sebagainya. Semua itu harus dituliskan secara rinci di sini. Jadi KAK di konsultan ini menjadi cukup strategis untuk kita bisa mendapatkan penyedia jasa yang mengerti apa yang uh, kita butuhkan. Oke, ini sebagai ilustrasi saja ya nilai penting ke Coba kita simak dulu video ini Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan bisa di-play ini. Anggaplah yang baju ungu ini adalah pengguna jasa ya yang punya keinginan tapi tidak dituliskan secara detail. Melalui perintah saja. semakin banyak apa namanya pihak yang terlibat ini akan semakin kelihatan nantinya kayak, keinginan pengguna jasa itu keluar dari harapan awalnya gitu ya. Sudah mulai berubah lagi nih, gitu ya, perintahnya. lagi nah, semua masih jalurnya apa gimana biasa banyak oh, yang temukan misalkan ya antara penyedia jasa sama pengguna jasa yang awal tadi punya keinginan tadi kelihatan uh, ada perbedaan ya para yang di mau pengguna jasa itu bagaimana uh, kemudian dipecahkan oleh ini kira-kira gambaran sederhana bapak ibu semua kenapa apa yang dibutuhkan oleh pengguna jasa. dimana pengguna jasa itu harus dituliskan dalam KAK, dalam kontrak nantinya tidak bisa hanya sekedar perintah lisan, eh, karena itu tidak bisa mengikat. dan tadi ketika hanya perintah lisan tidak tertulis itu bisa dimaknai berbeda oleh orang-orang eh, yang eh, selanjutnya gitu. ya yang, yang tertulis saja kadang-kadang bisa dimaknai berbeda kan, apalagi hanya sekedar perintah yang eh, ter tidak tertulis atau lisan tadi. Ya. Oke, okay. nah eh, apa saja isi dari KAK? Sebenarnya kita juga sudah dibantu dalam MDP itu sudah ada formatnya, Bapak Ibu semua ya ada format KAK sehingga memudahkan kita untuk eh, bisa menceritakan eh, isi kebutuhan kita dalam KAK ini sesuai dengan kaedah-kaedah yang sudah cukup komplit lah, sudah cukup detail ya misalkan di sini secara umum sebenarnya ada empat ini isi dari KAK itu ya ada uraian pendahuluan kemudian ada data-data penunjang ada ruang lingkup dan ada laporan nah, uraian pendahuluan ini uh, tentu berisi ya pengantar lah ya latar belakang maksud tujuan dari pekerjaan ini apa sasarannya seperti apa ya jadi ini informasi awal terkait dengan uh, pekerjaan yang mau dilaksanakan dan tentu saja data kita sebagai pengguna jasa ya jadi penyedia jasa ketika menawar mereka juga mengerti Siapa ini ya yang akan e, membayar mereka nantinya. Kemudian yang kedua data-data penunjang ya, data-data yang berkaitan dengan e, pelaksanaan pekerjaan. Ini data-data yang sudah kita lakukan sebelumnya yang nantinya akan berguna dalam proses perancangan ya. Misalkan terkait dengan standar teknis yang diperlukan entah SNI baja, SNI beton dan sebagainya atau mungkin ada data-data penyelidikan tanah yang sudah dilakukan sebelumnya dan seterusnya ya. Kemudian yang berikutnya ada ruang lingkup, ada lingkup pekerjaan secara detail di sini kita uh, menjadi salah satu bagian yang paling penting dalam kita menyusun KAK ya. Lingkup pekerjaannya seperti apa, terutama keluaran nih ya. Keluaran juga menjadi salah satu yang paling penting lah dalam KAK ini ya. Karena di sini nanti yang akan kita jadikan dasar untuk penyedia jasa itu ya harus menyiapkan keluaran keluaran ini nih ya. Entah itu gambar desain, entah itu mungkin ada keluaran rancangan snkk nya ya ada perhitungan TKDN, nah di sini harus kita rumuskan, ya kita tuliskan daftar keluaran yang harus disiapkan oleh konsultan eh, rancang. Kemudian ada laporan-laporan, ini sebenarnya eh, laporan yang dimaksudkan untuk membantu kita mengawasi lah, mengontrol kinerjanya si pendia jasa dalam mencapai keluaran itu seperti apa, ya, karena kan ini biasanya lumsum ya, jadi kita perlu perlu untuk Men, apa, menjaga agar penyedia jasa itu bisa menyelesaikan keluaran yang melalui laporan-laporan uh, ini ya, kita cek perlaporannya seperti apa progresnya sehingga kita bisa mengetahui bisa tidak dia ya, mencapai keluaran yang uh, kita butuhkan. Oke, lanjut dulu. Nah, ini secara lebih detail, Bapak-Ibu semua, saya coba uh, buatkan penjelasan dari masing-masing isi substansi tadi. Misalkan di bagian latar belakang, di sini ya kita menguraikan nih, ya apa sebenarnya eh, pekerjaan konstruksi nanti yang mau dirancang oleh si konsultan. Ya, jadi di sini kita cerita bahwa misalkan kita berencana untuk membangun eh, bangunan rumah sakit yang diperuntukkan bagi eh, untuk eh, apa namanya untuk eh, bidang apa ya entah untuk khusus untuk eh, paru dan sebagainya gitu ya. Jadi ada penjelasan di sini mengenai latar belakang pekerjaan konstruksi yang nantinya akan dibuat perancangannya oleh si konsultan perancang. Nah, dalam menyusun latar belakang ini kita sebagai penyusun KAK perlu memperhatikan karena kalau kita ya di Kementerian Lembaga Perangkat Daerah maka otomatis juga harus memperhatikan mungkin ada rencana strategis, mungkin ada program kerja tahunan itu yang menjadi dasar kita tuangkan di sini ya sehingga kegambar bahwa yang kita laksanakan ini memang kaitannya dengan uh, kebutuhan dari uh, instansi kita. Ya. Kemudian yang kedua mungkin ada dokumen studi yang perencanaan tadi sudah ada visibility studinya dan sebagainya bisa kita tuangkan di sini. Kemudian maksud dan tujuan ya ini dari uh, kami coba ambil dari PP 22. Tujuan dari konsultan perancang adalah ya intinya tiga ini tadi ya kita melaksanakan pemilihan standar metode perancangan, pelaksanaan perancangannya seperti apa dan kemudian penyajian hasil perancangannya. Ini sasarannya untuk pekerjaan konstruksi, lokasi sudah cukup jelas rasanya ya, sumber pendanaan dan nama organisasi PPK juga, rasanya juga Bapak-Ibu sudah tidak ada masalah untuk inisial tersebut. Kemudian untuk yang bagian kedua, data-data penunjang, nah ini silakan ya dituliskan data dasar, dan standar teknis, studi terdahulu, dan referensi hukum yang akan menjadi uh, guideline atau batasan si konsultan perancang tadi bekerja ya misalkan data dasar kita sampaikan informasi-informasi awal terkait dengan pekerjaan perancangan nantinya seperti apa kemudian khususnya di standar teknis nih ya di standar teknis mungkin bapak ibu sudah bisa melis lah ya uh, sni sni apa yang diperlukan untuk perancangan ya misalkan tadi terkait dengan sni beton sni gempa ya atau ada lain-lainnya tuliskan semua di sini ya, jadi inilah yang nanti akan menjadi ketentuan-ketentuan teknis yang harus dipatuhi dalam melaksanakan pekerjaan perancangan. Kemudian studi terdahulu, ya misalkan ada sebelumnya di situ sudah ada bangunan, sudah ada desainnya, nah itu bisa menjadi bagian dari studi terdahulu, ya atau data-data investigasi yang berkaitan dengan pekerjaan kita itu bisa dimasukkan dalam uh, bagian ini. Ya, referensi hukum, ini adalah produk-produk hukum. Misalkan tadi ada undang-undang, ada PP, ada undang bangunan gedung negara, dan sebagainya dituliskan di dalam referensi hukum ini. Kemudian bagian ketiga terkait dengan ruang lingkup, ini ini yang intinya sebenarnya ya di 11-12 ini nih ya lingkup pekerjaan di sini kita menyajikan inti dari pekerjaan konsultan perancang secara uh, jelas tapi juga ringkas ya. Setidaknya terdapat 12 lingkup pekerjaan yang ini sih, kalau saya coba baca-baca di PP setelah saya kumpulin semua setidaknya ada 12 lingkup pekerjaan ini nih yang diperlukan. Yang mulai dari perhitungan teknis, desain, spektak, sampai kemudian uh, ada TKDN juga. Ya, ini 12 lingkup pekerjaan harus dilakukan oleh konsultan perancang gitu. Jadi ya memang berat tugasnya konsultan perancang ini gitu kan. Bukan sembarangan juga dari konsultan perancang itu. Ya, kemudian keluaran, nah ini juga keluarannya. Eh, Di sini kita sampaikan daftar keluaran yang perlu dibuat oleh si konsultan perancang. Misalkan ada spesifikasi teknis, ya atau rencana eh, teknisnya. Ada rancangan konseptual SMPK, TKDN, dan RAB. Ini sederhananya seperti ini ya. Tapi mungkin bisa dikembangkan lagi ya sesuai dengan kebutuhan eh, pekerjaan kita. Oke. Kalau fasilitas ini lah ya, ini dukungan sumber daya baik dari PPK maupun penyedia yang diperlukan untuk melaksanakan e, pekerjaan. Kemudian ada ruang lingkup juga ada lingkup kewenangan. Nah ini lingkup kewenangan juga bisa dituliskan di sini ya, tapi nanti dipastikan e, sejalan dengan aturan di dalam SSUK maupun di SSKK-nya ya, jangan berbeda nih antara lingkup kewenangan di KAK dengan yang nanti di kontraknya. Ya, itu kan bisa menimbulkan dispute nantinya. Ya, jadi tolong dipastikan selaras antara lingkup kewenangan yang di KAK dengan yang di rancangan kontrak. Ya, kalau jangka waktu ini rasanya tidak ada masalah. Ya, kemudian personel. Nah, personel kalau pengawasan sebenarnya kami di PUPR sudah punya standarnya ya standar maksimalnya kalau pekerjaan jalan seperti ini pengawasnya kalau bendungan seperti ini pengawasnya itu sudah ada. Nah, kalau perancangan ini masih e, pembahasan, kami kemarin juga sudah diundang oleh e, pusat untuk memfinalkan kebutuhan tenaga ahli perencana ya untuk bidang sumber daya air, cipta karya, bina marga sama e, perumahan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu sudah bisa keluar sehingga bisa menjadi referensi juga nih ya buat teman-teman semua. Ya, karena banyak pertanyaan juga dalam menulis personel ini nih ya seandainya seperti apa ya kadang-kadang kita hanya sekedar copy paste dari paket-paket sebelumnya gitu kan padahal paket sebelumnya itu dulu misalkan karena remunerasinya belum diatur sehingga biayanya murah tenaga ahlinya dibanyakin itu kan agar anggarannya bisa terserap semua kalau kita ikuti itu kadang-kadang ada tenaga ahli yang sebenarnya sifatnya berlebihannya sebenarnya tidak diperlukan tapi kemudian karena waktu itu tujuannya untuk anggaran yang bisa terserap jadi ya muncul di situ tuh. Nah, ini yang perlu kita juga review mana tenaga ahli yang memang benar-benar dibutuhkan, kualifikasinya seperti apa, pengalamannya dan jangka waktunya ya. Jadi jangka waktu tenaga ahli itu juga kalau memang diidentifikasi tidak harus sama semua, ya bisa dipisah-pisah gitu kan. Misalkan untuk e, perencanaan ini butuh waktu 4 bulan ya. Apakah semua tenaga ahlinya butuh waktu 4 bulan ya? mungkin ada tenaga ahli yang cuma butuh waktu satu bulan saja, ya dua bulan saja, sehingga nanti HPS-nya itu juga tidak akan terlalu tinggi. Ya. Karena kan salah satu permasalahan saat ini kan banyak mengeluh, Pak kami kalau ikut remunerasi minimal itu biar anggarannya nggak mencukupi ini, gitu. Itu salah satu cara kita untuk mengidentifikasi, mereview apakah memang tenaga linanya itu harus semua full bekerja di empat bulan tersebut atau bisa kita pilih-pilih, ya. Kemudian jadwal tahapan pekerjaan ini kita merumuskan jadwal dari masing-masing keluaran ya. Tadi misalkan untuk uh, spesifikasi teksnya kapan harus selesai ya. Perhitungan RAB-nya kapan harus selesai dan seterusnya. Ya, jadi kita juga sudah mendetailkan bukan hanya jangka waktu total dari penugasan si Sultan Perancang tapi juga masing-masing tahapan itu kita rumuskan ya kapan waktu-waktunya. Kemudian kalau terakhir ini adalah laporan. Nah ini kalau laporan sederhananya tadi kami sampaikan ini lebih e, cara kita lah untuk memantau agar si penyedia jasa ini melaksanakan pekerjaan mencapai output tadi kita bisa mantau progresnya seperti apa. Yang makanya ada laporan bulanan, ya, laporan antara, laporan akhir. Tujuannya untuk kita bisa ngetres juga ya bagaimana perkembangan si konsultan perancang itu dalam mencapai outputnya. Sebenarnya produk utamanya outputnya itu, ya, tapi itu kita jaga melalui pelaporan-pelaporan ini. Oke, itu kira-kira isi dari KAK Bapak Ibu semua. kemudian di bagian ketiga ini kami coba masuk ke beberapa output konsultan perancangan yang mungkin perlu didiskusikan lebih lanjut ya Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau kami buka tadi di dalam PP22 kan memang cukup banyak nih ya hasil perancangan konstruksi paling sedikit mem, e, meliputi ya ada perhitungan-perhitungan teknisnya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sebagai PPK kemudian mau serah terima ya harus dicek satu-satu ini ya. Ini jadikan checklist nih, sudah ada semua belum ya. Tapi tentu saja dengan syarat ini semua dituangkan dalam KAK dan kontrak Bapak Ibu semua ya. Kalau ini nggak dituangkan ya susah juga kita untuk menuntut penyedia jasa itu harus menyiapkan semua ini. Ya. Ada perhitungan, ya, ada desain standar lah ya spesifikasi teknis ya. Ini kalau kita kaitkan sama pekerjaan kursi nantinya kan setidaknya ada lima ya. Ada spek dari bahannya, ada spek untuk peralatannya, kemudian ada proses kerja, proses ketiganya, kemudian ada metode pelaksanaan pekerjaan sama spesifikasi personelnya ya. Jadi eh, ini harus disiapkan oleh si konsultan perancang ya. Kemudian ada daftar kuantitas, keluaran, ya perkiraan biaya, ya berapa. Eh, ini nanti akan menjadi apa namanya ya dasar untuk kita menyusun anggaran, ya berapa nilai fisiknya kan gitu. Kemudian ada metode pelaksanaan. Nah ini bapak ibu semua ya. Jadi Kenapa di dalam tender pekerjaan konstruksi tidak dikompetisikan metode pelaksanaan? Karena metode pelaksanaan ini produk yang konsultan perancang sebenarnya. Ya, bukan kita minta penyedia jasa buat metode, tidak. Tapi kita justru meminta si konsultan buatkan metode pelaksanaannya sebagai panduan bagi penyedia jasa, kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan, ya, Ibaratnya kalau anak saya suka beli Lego itu kan. Ya, anak saya ini kontraktor lah ibaratnya. Tapi ketika dia beli Lego itu di situ sudah ada step by step panduannya, ya sehingga yang baru main pertama pun sudah bisa membangun Lego itu sesuai dengan gambar yang di dalam boxnya itu gitu. jadi ibaratnya seperti itu ya jadi si kontraktor itu tidak membuat metode tapi metode ini disiapkan oleh konsultan e, perancang kemudian nah penetapan tingkat kompleksitas pekerjaan ya ini juga jadi karena kadang, kadang ada yang menanyakan nih Pak kami mau tender pekerjaan konstruksi ini pekerjaan ini kompleks atau enggak ya harusnya ditanyakan ke konsultan perancang itu Kompleksitanya itu bukan uh, justifikasi kita sendiri ya, tapi justifikasi profesional dari seorang konsultan. Jadi ini menjadi salah satu yang harus masuk dalam dokumen perancangan si penyedia jasa bahwa misalkan bangunan ini tingkat kompleksitasnya uh, tinggi, ya. kan ada tiga ya, kecil, uh, kecil, menengah dan besar, ya, tinggi. Jadi ini masuk bagian dari uh, tingkat kompleksitas si uh, kerjaan fisik nantinya. Kemudian kebutuhan sumber daya konstruksi ya beserta rantai pasoknya. Ya ini nanti idealnya nih ya ketika nanti dalam aturan revisi perpes yang baru akan dikenal supply by owner ini menjadi salah satu hal yang strategis Bapak Ibu semua. Ya jadi kita bisa melihat paket fisik ini nanti butuh sumber daya apa saja, mana yang bisa kita supply ya, mana yang nanti harus di eh, apa namanya diadakan sendiri oleh si kontraktor gitu. Ini juga menjadi salah satu hal yang ke depan akan menjadi salah satu yang strategis ya kaitannya dengan uh, kegiatan supply by owner. Kemudian ada metode pengoperasian dan pemeliharaan. Ini juga Bapak Ibu semua ya, saya nggak yakin juga nih sudah dilakukan atau belum nih ya. Jadi produk yang konsultan perancang itu bukan hanya bicara bagaimana membangun tapi juga bicara bagaimana mengoperasi dan memelihara bangunan tadi sehingga tercapai umur rencana bangunannya ya atau jalan misalkan bangun jalan umur rencananya 10 tahun ya si konsultan perancang jalan tadi juga harus menyiapkan ya bagaimana pengoperasiannya kapan harus dipelihara ya per beberapa tahun gitu itu harus keluar semua ya sehingga eh, bangun eh, bangunan jalan tadi itu bisa melayani eh, apa namanya kendaraan itu sesuai dengan umur rencananya jadi bukan bicara hanya berhenti pada proses membangun tapi bagaimana mengoperasikan dan memelihara. Kemudian ada RMPK, rencana penjaminan motor, rencana keselamatan dan identifikasi dari lokasi lahan. Ya ini kira-kira paling sedikit Ini soalnya paling sedikit nih ya. Paling sedikit meliputi ini. Jadi ya harus ada minimal eh 12 ini nih. Kemudian juga masih di dalam PP 22 tersebut Bapak Ibu semua juga ada lagi ya menjelaskan terkait dengan khususnya output dari dokumen rancangan konseptual SMKK. Ya, ini juga didetailkan Bapak Ibu semua ya, ada ada isinya seperti ini nih, ya. ya jadi eh, harus dipastikan si penyedia jasa itu ketika membuat rancangan konseptual SMKK sudah memperhatikan keenam hal ini, yaitu pertama lingkup dan tanggung jawab perancang, ya termasuk pernyataan bahwa apabila terjadi revisi desain tanggung jawab revisi desain dan nampaknya ada pada penyusun revisi ini hati-hati ya kalau kita dalam pekerjaan fisik nantinya ada perubahan uh, desain ya ada review desain kemudian ada perubahan desain itu tanggung jawabnya ketika dilakukan perubahan itu adalah pada yang mengubah desain ya. makanya dalam pembangunan fisik diperlukan tetap diperlukan adanya pengawasan dari konsultan perencana. Ya, kalau dalam bangunan gedung dikenal dengan istilah pengawasan berkala. Ya, tujuannya untuk ini, ketika diperlukan perubahan-perubahan desain, maka yang, yang mengubah desain tadi, yang melakukan revisi desain tadi adalah konsultan perencana. Ya, sehingga lingkup tanggung jawabnya itu jelas. Ya, apa yang kalau misalkan nanti ada kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, tak ada kecelakaan konstruksi karena desain itu kita jelas siapa yang harus bertanggung jawab ya. Kemudian ada yang kedua metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Nah artinya dalam eh, si konsultan ini menyusun metode kerja. Ya setiap metode kerja tadi juga harus eh, diceritakan ya bagaimana penerapan dari SMKK-nya. Kemudian ada identifikasi bahaya dan seterusnya. Penetapan tingkat resiko keselamatannya. Ya ini juga resiko keselamatan kecil, ya menengah dan tinggi ya ditentukan oleh konsultan perancang ini. Ya perancang ini. Nanti akan berpengaruh juga ya kepada persyaratan e, tenaga ahli dalam fisiknya, dalam pekerjaan fisiknya ya apakah merencarakan ahli muda petugas keselamatan dan sebagainya. Kemudian daftar standar daftar peraturan perundangan biaya SMKK ya ini juga harus menjadi bagian dari konsultasi perancang yang sembilan item itu. Kemudian ada ran, rancangan panduan keselamatan. Nah ini yang kami sampaikan tadi ya. Si konsultan perancangnya juga harus menetapkan ya penentuan rencana umur konstruksinya ya karena ini nanti akan berkaitan dengan tanggung jawab kegagalan bangunan ya nah, kalau sampai terjadi kegagalan bangunan kan akan dicek ya ini sudah lewat umur rencana atau belum nah, itu jadi harus ada pernyataan rencana umur konstruksi yang tegas dari si konsultan perancang tadi bangunan ini diperuntukkan untuk uh, berapa tahun ya oke. Okay kemudian kami lanjut ini kalau nah ini di PP 16 tahun 2021 beserta Permen PUPR 22 tahun 2018 ini khususnya untuk yang bangunan gedung negara Bapak Ibu semua ya untuk yang BGN. Jadi kalau di BGN juga sudah mendetailkan lebih detail lagi malah ya bahwa perencanaan teknis tadi perancangan itu harus menyusun rencana teknis ya, yang meliputi empat hal ini ya, ada konsepsi perancangan, prarancangan, mengembangkan rancangan dan rancangan detail. Jadi poin rencana teknis itu isinya ya minimal empat ini nih ya. Jadi harus dibuat checklistnya juga. Misalkan di konsepsi perancangan ya di sini eh, ske skematiknya masih masih umumnya lah di sini ya. Nah, kemudian di perancangan mulai kelihatan nih ya rencana tapaknya, denahnya, ya, tampak bangunan, bahkan ada visualisasi tiga dimensinya, nilai fungsional dalam bentuk diagram dan sebagainya. Jadi sudah mulai kelihatan bangunan yang akan dilaksanakan nantinya. Kemudian masih di PP16 yang terkait dengan pengembangan rancangan, nah, di sini mulai dikembangkan dari sisi arsitekturnya, dan kemudian dari strukturnya, ya sudah mulai kelihatan lebih tertata mekanikal, elektrikalnya sampai kemudian muncul perkiraan biayanya. Ya, jadi ketika tadi dalam kakak kita akan menyusun apa namanya tahapan keluaran, ya ini menjadi salah satu salah satu basis kita untuk menyusun ya kapan harus keluar uh, perkiraan biaya, kapan harus keluar spesifikasi teknisnya dan sebagainya. Ya itu bisa kita acu dari uh, dari sini nih. Ya. Kemudian uh, di Permen TUPR Nomor 10 Tahun 2021. Jadi memang nyebar ini Bapak Ibu semua ya apa namanya aturan-aturannya. Jadi konsultan perancang itu memang tidak bisa cukup hanya membaca satu aturan nih ya. Banyak aturan yang mereka harus pelajari agar hasil perancangannya itu memang memenuhi standar-standar perancangan yang diatur. Nah di Permen TUPR Nomor 10 Tahun 2021 ini terkait dengan pedoman SMKK nih lebih didetailkan lagi ya. Kalau tadi kan hanya beberapa poin saja tapi di dalam permennya ini kemudian didetailkan lebih lanjut ya isi dari rancangan konseptual SMKK pada saat perancangan ya. Ada misalkan tambah di sini standar pemeriksaan dan pengujian ya sampaikan juga ya ada rekomendasi pengelolaan lingkungan hidup ya ini hal-hal tambahan yang muncul dalam permen PUPR nomor 10 tahun 2000. 21nya eh, ya, ini juga menjadi salah satu checklist yang perlu Bapak Ibu siapkan ya ketika menyiapkan KAK, sampaikan juga ya kebutuhan isinya seperti ini Oke kemudian eh, nah ini mungkin yang terakhir masih cukup ya Pak Irwan ya yang terakhir eh, PP29 tahun 2018 salah satu yang sekarang juga menjadi perhatian dari eh, pemerintah kita adalah penggunaan produk dalam negeri Bapak Ibu semua. Ya, ini dalam PP 29 tahun 2018 disebutkan juga kewajiban penggunaan produk dalam negeri ini dilakukan pada tahap perencanaan ya ini ya. Jadi di tahap perencanaan ini sudah ada ya kewajiban untuk analisis penggunaan produk dalam negeri ya. Begitu juga dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 ya pasal 6 itu juga disebutkan kewajiban penggunaan produk dalam negeri itu dilakukan pada tahapan perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan atau pemilihan penyedia dan dicantumkan dalam misalkan spesifikasi teknis ya, Padahal tadi kita ketahui spek ini adalah produknya konsultan eh, perancang gitu kan. Jadi di sini memang diminta konsultan perancang itu sekarang ya sudah juga sudah harus mengidentifikasi penggunaan penggunaan eh, produk dalam negerinya. Gitu. Nah ini mungkin saya coba sampaikan sekilas Bapak Ibu semua ya terkait dengan perencanaan untuk eh, produk dalam negerinya ya pada saat perencanaan pengadaan. Eh, jadi di sini kan kalau dari kita bicara tahapan PBJ ya ada perencanaan pengadaan yang menjadi tanggung jawabnya teman-teman pengguna anggaran PA maka dalam penyusunan RKA pada saat melakukan identifikasi kebutuhan sih nah, si kalau kita larikan nanti ke penyusunan spektek ya ketika tadi penyedia jasa membuat rincian sumber daya yang dibutuhkan, maka harus mencek ya setiap sumber daya itu bisa materialnya, ya bisa barang yang mau nanti ada dalam bangunan tersebut. Itu semua harus diidentifikasi mana produk-produk yang sudah wajib menggunakan PDN. Ya. Jadi sebagaimana kita ketahui, yang kewajiban untuk penggunaan PDN ini kalau kita bisa menemukan ada produk yang nilai TKDN dan ditambah dengan BMP-nya paling sedikit 40%, ya. Maka ini wajib nih pakai produk dalam negeri Nah, di ini contohnya Bapak Ibu semua ya, contoh eh, sederhananya lah ya identifikasi yang perlu dilakukan oleh teman-teman konsultan perancang ya. Jadi eh, ini nanti yang kita minta juga si konsultan perancang itu untuk menunjukkan ya mereka sudah melakukan checklist checklist ini enggak ya mencek setiap sumber daya tadi tidak ya misalkan ya di dalam identifikasi e, untuk pekerjaan pengembangan budidaya ikan berbasis kawasan ini misalkan salah satu sumber dayanya atau produknya adalah atau barang yang dibutuhkan adalah plastik HDPE ya. Nah, nanti konsultan perancang dia ya, harus ngecek ya di dalam websitenya TKDN plastik HDPE kami rencanakan spesifikasinya agar bisa memenuhi harap uh, untuk uh, luasan sekian dan menampung ribu benih ikan maka spesifikasi produk yang kami perlukan yang kami rancang adalah tebalnya 5 mm lebar 6 sampai 8 meter. Nah, ini spesifikasi seperti ini nanti kemudian konsultan perancang itu ya harus cek ya di websitenya Kemenperin. Uh, berapa nilai TKDN plus BMP-nya. Ketika ada, sudah mencapai 40, ya. Ini nanti harus menjadi catatan eh, diperlukan, ya, bahwa produk geomembran ini, pasti KDP ini harus menggunakan produk dalam negeri. Ini harus dilakukan, ya, karena salah satu produknya, si konsol perancang tadi, adalah menghitung nilai eh, TKDN proyek Bapak Ibu semua, ya. Jadi, di awal nanti kita, sebagai pengguna jasa, sudah mengetahui, oh, kita mau bangun, bangun gedung. Nilai TKDN-nya rencananya 60%, puluh persen, ya, 70% persen. Itu kita sudah tahu di awal, tuh, ya, sudah tahu di awal, ya. Jadi, ini ya, jadi konsultan nanti, ya, ketika mereka melakukan ke cekresinya juga, kita harus lihat nih, di laporan mereka ada tidak mereka melakukan bukti-bukti uh, seperti ini, ya. Oke, kemudian uh, lanjut nah ini tadi kami sampaikan ya ini kalau kita bicara uh, salah satu produknya ya ini kan ada yang harus dibuat oleh konsep perancang itu adalah menghitung capaian uh, nilai TKDN makanya uh, mulai dari sekarang harus dikawal di kak nya ya apakah sudah dimas dimasukkan uh, KK uh, keluaran untuk menghitung nilai TKDN Pekerjaan konstruksi nilai TKDN-nya nilai TKDN, TKDN gabungan, ya Bapak Ibu semua, ya bukan hanya nilai TKDN barang. Jadi, jangan kebawa eh, seperti halnya pemeriksaan TKDN di dalam proses tender. Kalau ya, dalam proses tender, kan kita hanya fokus kepada komponen barangnya saja, tapi di perencanaan ini bukan hanya barang yang harus dihitung, ya, tapi secara gabungan antara barang dengan jasanya, itu semua harus dihitung oleh konsultan perancang. Jadi jangan lupa dalam KAK kita memasukkan produk output untuk si penjajah jasa konsultan tadi menghitung capaian nilai TKDN ya karena kalau ini sudah kita masukkan maka otomatis eh, pekerjaan perancangan yang dilakukan oleh konsultan perancang itu misalkan dari RKS komponen RAB-nya itu sudah disusun dengan memperhatikan ketentuan eh, PDN ya jangan eh, apa namanya jangan di awal Jangan nanti kita susah di, pada saat mau lelang nih, pada saat mau tender belum ada ternyata ini nih. Ya, pusing nanti pokjanya kan, mana ini yang ada TKDN-nya gitu. Apalagi nanti harus menyiapkan ini. Jadi dari sekarang, tolong ditambahkan ya, output untuk ini. Nah ini beberapa akibat dampak ya, kalau dalam perencanaan pengadaan kita tidak eh, menyiapkan tadi, ya tidak menerapkan kebijakan PDN tadi tidak memperhatikan PDN tadi TKDN tadi ya artinya nanti spektranya pun disusun belum memperhatikan kebijakan PDN maka juga bisa berdampak pada penetapan HPS ya karena memang eh, ini beberapa kasus sering kita temukan sih Bapak Ibu semua ya produk-produk yang sudah bertekad DN yang sudah wajib itu kadang-kadang harganya lebih mahal daripada yang eh, belum wajib ya tapi karena sekarang kebijakan pemerintah adalah ketika TKDN plus BMP-nya sudah di atas 40% maka wajib PDN. Nah itu bisa apa namanya? bisa bisa mempengaruhi HPS kita ya. Di awal kita belum memperhitungkan itu, tapi karena kemudian pada saat persiapan, misalkan pada saat review, pada saat review antara Pokja dan PPK ternyata ditemukan, oh ini produk ini harusnya sudah pakai PDN nih ya, karena sudah 40% TKDN plus BMP-nya. Ketika dicek harga satuannya ternyata lebih mahal daripada yang perencanaan kemarin. Nah, ini kan APS kita otomatis akan menjadi uh, lebih besar nih ya, kan menjadi lebih besar daripada perkiraan sebelumnya. Sepanjang dia masih di bawah pagu anggaran sih oke okay, tidak ada masalah. Ya tapi ketika akan menyebabkan naik melebihi pagu anggaran, kita kan harus berpikir ya apakah kita akan menyesuaikan mengurangi spesifikasi ya atau kemudian harus melakukan revisi dari anggaran lain menambahkan Anggaran eh, pekerjaan fisik kita ya. Oke, jadi, ini eh, poin penting untuk sejak awal. Se dalam perencanaan pengadaan, kita sudah menyiapkan perhitungan TKDN. Ya. Nah, ini ada sanksi ini, ya. Jadi, teman-teman PPK juga harus aware, ya. Kalau lupa tadi terkait dengan perhitungan TKDN, tadi eh, belum memperhatikan kebijakan kewajiban PDN tadi ada sanksinya, loh. Ya. Jadi, kalau kemudian dari APIP menemukan hal tersebut, kemudian melaporkan kepada pimpinan. Nah, pimpinan itu bisa memberikan sanksi kepada pejabat pengadaan dalam hal ini PPK denda sebesar satu persen dari nilai kontrak fisiknya, ya, atau paling tinggi 500 juta rupiah. Jadi misalkan nilai kontrak 10 miliar, dendanya ya 100 juta nih, kalau nilai kontrak fisiknya 60 miliar, nilai HPS-nya atau nilai anggarannya lainnya kan belum berkontrak ya, itu ada denda sebesar 500 juta. Ya. Oke, kemudian, nah bagaimana menghitung TKDN pekerjaan konstruksi dalam perancangan ya, dalam perancangan sekali lagi yang kita hitung itu adalah totalnya Bapak Ibu semua ya. Jadi kita ketahui kan pekerjaan konstruksi ini ada tenaga kerja, ada alat sama bahan material. Nah, TKD yang kita hitung ya tiga-tiganya ini ya bukan hanya barang material saja ya jadi kalau hanya bahan material saja ini nanti fungsinya untuk teman-teman pokja ya pada saat proses evaluasi eh, menghitung harga evaluasi akhir tapi kalau untuk perancangan ya semuanya ini harus dihitung Bapak Ibu semua secara detail mulai dari TKDN tenaga kerjanya eh, Peralatan yang digunakan, peralatan kerjanya sampai dengan bahan material. Jadi, intinya adalah untuk perancangan ini, penyedia jasa konsultan itu harus menghitung TKDN gabungan antara TKDN barang dengan TKDN e, jasa. Nah, ini e, sederhananya, TKDN gabungan itu adalah perbandingan dari total biaya komponen dalam negeri barang. Kita tambahkan dengan total biaya komponen dalam negeri jasa ya itu totalnya berapa kita bagikan dengan keseluruhan biaya gabungan barang dan jasa tadi ya, dapatlah nilai TKDN gabungan barang dan jasa ya ini contoh format tabelnya bapak ibu semua uh, jadi kalau formatnya ini beda dengan yang format di MDP ya kalau MDP tadi sekali lagi itu hanya komponen barangnya saja tapi kalau untuk perancangan harusnya seperti ini ya ada barang ada jasa ya barang itu terdiri dari material sama barang jadi ya misalkan lampu ya misalkan bangun bangun gedung ada lampunya ya ada AC-nya itu semua disebut dengan barang jadi itu harus dihitung juga ya. kemudian ada jasa jasanya terdiri dari tenaga ahli tenaga ahlinya berapa biayanya kemudian peralatan kerjanya semua yang diperlukan untuk pemasangan pekerjaan apa saja itu harus dihitung TKDN-nya kemudian tenaga tukangnya ya jasa-jasa umum lainnya. Jadi banyak Bapak Ibu semua yang pekerjaan sih konsultan eh, perancang ini nih. Oke. Nah, ini kira-kira gambarannya ya untuk menghitung TKDN masing-masing eh, komponen tadi ya kalau material cukup dilihat kalau dibuat di luar negeri ya pasti 0% ya TKDN-nya. Tapi kalau dibuat dalam negeri antara 0 sampai dengan 100%, ya kalau material-material alam ya seperti pasir, e, batu pecah misalkan batu kali ya itu bisa langsung dinilai 100% ya. Tidak perlu cek di websitenya nya Kemenperin, pasti nggak ada ya. Karena websitenya Kemenperin itu kan merupakan barang material yang merupakan material olahan yang bukan material alam. Tapi kalau yang olahan silakan dicek di websitenya nya Kemenperin ya. Kalau tenaga kerja bagaimana? Tenaga kerja juga cukup dilihat kewarganegaraannya saja ya kalau dia WNI maka 100%, tapi kalau mempekerjakan tenaga ahli asing maka untuk yang tenaga ahli tersebut nilai TKDN-nya adalah 0%. Nah, kalau untuk peralatan ini uh, dilihat dari dua hal dari di mana alat itu dibuat dan yang kedua siapa uh, pemilik dari uh, peralatan tersebut ya. Berarti Pian Bapak ya tiga menit Oke, okay, siap. Sedikit lagi. Terima <tuh> cepat. Siap, siap, Pak. Jadi secara lebih rinci ini Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau barang itu yang dimaksud dengan material langsung itu adalah bahan baku ya yang nantinya pada saat kita melaksanakan fisiknya itu masih akan diolah lagi ya misalkan ada besi, pelat, ya semen dan sebagainya. Kemudian peralatan e, peralatan di sisi barang ini maksudnya bukan peralatan peralatan kerja, bukan peralatan ekskavator itu bukan ya, tapi peralatan yang sifatnya barang jadi tadi ya misalkan lampu ya AC dan sebagainya atau ada genset, ada pompa yaitu peralatan yang memang dia nanti dipasang di bangunan tadi. Tapi barang jadi sifatnya ya. Kemudian itu yang masuk kelompok barang ya. Kalau kelompok jasa itu di sini ada tenaga ahli ya manajemen proyek ini ini tenaga ahli tenaga ahli nih ya. Kan di apa namanya di di struktur organisasi biasanya ada tuh ya tenaga ahli Manajer proyeknya, tenaga li apa, ya, manajer pasarnya tenaga li apa, itu masuk ke sini, ya. Nah, kalau tukang-tukangnya itu nanti masuk ke yang nomor lima, ya, konstruksi dan fabrikasi, yang tenaga kerja mandor, connect tukang dan sebagainya. Nah, kalau yang alat-alat kerja ini yang sifatnya tadi, yang apa namanya eskavator, ya, alat-alat kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan fisik, ya, ke sini. Sehingga nanti kemudian dari situ didapatkanlah uh, totalnya, ya total nilai TKDN. Misalkan, ya misalkan di sini ada uh, proyek pembangunan uh, suatu pekerjaan nilai TKDN gabungannya 90,27 persen. Nah, jadi ini yang nanti si konsultan perancang itu harus dapat menetapkan nih, ya misalkan mau bangun jalan, mau bangun gedung berapa nilai TKDN rencananya? Oh 90,27 persen asalnya dari mana? Ya harus ada. Uh, apa namanya historisnya lah ya langkah-langkahnya. Saya rasa itu Pak Irwan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pas ya satu jam eh, kami sampaikan terkait dengan materi eh, peran dari konsultan perancang dalam pekerjaan apa penyelenggara infrastruktur. Selanjutnya kami kembalikan ke Pak Irwan untuk kita lanjut ke sesi diskusi. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Fani. Uh, luar biasa Pak Fani. Tapi waktu juga yang membatasi sih bahwa panjang ini bisa di aku kupas tuntas. Ini ada yang ber, ada yang sudah raise hand nih Pak Pani dari hmm. Pak Muhammad Nasir. Ini ahli pantun kayaknya beliau nih. Silakan <laughs> Pak, Nasir, Pak, Muhammad Nasir langsung saja bertanya kepada narasumber. Di unmute. Dengan Terima kasih bisa. atas kesempatannya. Mohon izin bertanya, Pak. Siap bapak, Pak Nasir. Jadi dari materi yang disampaikan tadi saya menyimak tentang sanksi pejabat pengadaan yang satu pak ya, dari nilai kontrak. Itu kalau saya baca tadi yang kena sanksi apabila tidak melakukan atau tidak memeriksa TKDN hanya pejabat pengadaan, pak yang kena, ya, pak ya. Nggak hmm. ada PPK ya? atau yeah. memang aturan seperti itu apa memang kelupaan <laughs> itu yang pertama kemudian yang kedua masalah tkdn ya pak tkdn mm -hmm. pengadaan barang tkdn pengadaan barang jasa kalau kita membaca di mdp itu kalau tidak salah untuk tkdn apabila nilainya di atas 1 miliar maka dikenakan perhitungannya MB, bmp 40%, puluh persen tkdn nya kalau untuk barang. Tapi kalau untuk konstruksi, minimal per unit. Per unit barang itu mencapai 1 miliar baru dihitung TKDN-nya. Apabila di bawah itu, misalnya di bawah 1 miliar, maka tidak dihitung TKDN-nya. Hmm. Uh, bagaimana pendapat Bapak TK dengan itu Pak? Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasir dari mana Pak? Saya lupa. Dari Pangkal Pinang Pak, Bangka Belitung. Oh, Bangka Belitung ya. Ini ya, langsung Pak Ya. Iya silakan Pak Panin langsung aja dijawab. Ya. Siap-siap. Uh. Jadi yang Bapak-Ibu semua terima kasih Pak Nasir, ini diskusinya menarik sekali. Jadi yang pertama tadi terkait dengan uh, istilah pejabat pengadaan Bapak-Ibu semua ya. Jadi nanti saya coba share screen lagi. ya. Jadi memang ini ada perbedaan apa namanya istilah ini ya antara pejabat pengadaan dalam peraturan presiden terkait dengan PBJ sama pejabat pengadaan dalam PP ini itu PP PP29 tahun 2018 ya. Jadi PP29 tahun ribu ini jadi aturan ini di PP29 2018 Bapak Ibu semua Pak Nasir. Ya jadi ya, PP 29 ya. 2018 itu tentang kekadian eh, inilah ya di situ memang menggunakan istilah pejabat pengadaan tapi pejabat pengadaan yang dimaksud dalam aturan ini itu bukan halnya peja seperti pejabat pengadaan di Perpres pbj ya bukan yang melakukan pengadaan langsung bukan tapi kalau kita baca eh, apa namanya kita baca penjelasan dari pejabat pengadaan ini dalam pp tersebut sebentar saya coba buka sekalian. Nah, maksud dengan pejabat pengadaan itu kalau dalam PP 29 itu ini Pak adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam menetapkan spesifikasi pengadaan barang dan jasa ya. Jadi bukan seperti halnya pejabat pengadaan di perpres PBJ ya yang ngurusin pengadaan langsung bukan. Tapi pejabat yang bertanggung jawab dalam menetapkan spesifikasi, yang menetapkan spesifikasi siapa? PPK. PPK ya, Pak, betul. Jadi Masih ini PPK seperti, Pak apa? ya. Ya pada PPK pak ya Bapak Ibu semua. Jadi sanksi yang sebesar satu eh, persen tadi atau maksimal 500 juta tadi merupakan sanksi yang eh, bisa apa namanya apa namanya di, dikenakan kepada PPK kalau PPK dalam proses perancangan tadi tidak memperhatikan ketentuan ini pak ketentuan TKDN ini. ya Makanya PPK jangan lupa memastikan dalam pada saat menyusun KAK pastikan sudah memasukkan output perhitungan TKDN ya kewajiban memenuhi TKDN ini dalam keakannya konsultan perancang dalam kontraknya dan memastikan nanti ketika serah terima si konsultan tadi sudah melakukan ini semua gitu pak sehingga bebas dari sanksi kan jadinya iya. ya. artinya pak Jin motong artinya ya. pejabat pengadaan itu dalam arti pejabat pembuat komitmen pak ya bukan pejabat pengadaan untuk pengadaan langsung atau dalam iya. kalau dalam hal ini tender pokja pemilihan kan melakukan iya. review itu pak bukan ya bukan pak bukan jadi penjelasan di sini saya cukup jelas lah ya pejabat yang bertanggung jawab dalam menetapkan spesifikasi kasih, ini kan kasih. siap siap makasih aman pak nasir aman Ya, teman Jadi Ya, pusing teman-teman satu persen, Pop. Satu persen berapa? TPP-nya cuma lima <tuk> digit dipotong satu persen. Karena ada honor tuh. Ada honor. <tuk> <tuk> Oke Pak. Oke Pak Nasir sudah jelas Pak Nasir. Oke. Tadi yang kedua, kedua belum ya. Belum oh, ya. Oh, oh, belum. belum ya. Kedua belum ya. Tadi uh, apa tadi? Anu tentang tentang ya. BMP empat puluh lima tuh. anu Pak Pani. Sama satu miliar kata satu barang. Oh iya iya iya. Konstruksi per unitnya. Ya, ini memang bisa apa namanya bisa dua ada dua mazhab ini sebenarnya Bapak Ibu semua ya. Jadi terkait dengan batasan satu miliar ini diberlakukannya pada nilai totalnya atau nilai komponennya kan begitu ya Pak Nasir ya. ya, ya. Untuk konstruksi, nah, konstruksi. dua-duanya bisa diterapkan ya. ya. Karena dua-duanya ada di MDP-nya LKPP kan. Jadi kalau kita buka MDP yang nomor 17 sama nomor 18 pemberlakuan preferensi itu pada komponen barangnya yang harus Barang, 1 ya. miliar kan gitu kan ya. ya. Jadi kalau ada pekerjaan nilai komponen semennya misalkan cuma 900 juta ya nggak diberikan preferensi harga gitu ya. Tapi ada juga MDP yang nomor 19 itu menyampaikan eh, batasannya itu pada nilai total paketnya. Ya tidak melihat kepada komponennya. Ya misalkan ada pekerjaan pembangunan pos jaga nilainya eh, 1,2 miliar misalkan seperti itulah ya kan belanja semennya misalkan 300 juta. Nah kalau pakai MDP yang nomor 19 semen yang cuma 300 juta tadi pun bisa mendapatkan preferensi harga pak gitu. Enggak harus nilainya 1 miliar nggak gitu. Nah ini tinggal uh, pilihan masing-masing lah ya mau menerapkan yang mana. Apakah mau mengikuti seperti yang nomor 17, 18 tadi hanya dihitung atau diberikan kalau nilai komponennya itu di atas 1 miliar atau mengikuti seperti yang di angka 19. Yang penting nilai total paketnya itu di atas 1 miliar. Perkara nilai komponennya tidak mencapai 1 miliar itu tetap semua diberikan preferensi harga kalau TKDN-nya di atas 25%. Demikian Pak Nasir. Jadi ini silakan di masing-masing UKPBJ lah menyeragamkan mau pakai yang mana ini. ya seharusnya Pak, harus seharusnya kan pemerintah itu kan memberikan kepastian ya Pak, mana yang akan ikut <laughs> Kalau memang, ini memang berdasarkan juga, Papa, nilai, nih. nilai paket, nilai paket, kalau misalnya harga per komponen barang, ini kan seperti Bapak sampaikan ini dua dua mazhab nih, mazhab mana yang kita pakai? Ini? Kalau, Makasih, saya pribadi, Pak. Ya, kalau saya pribadi, kalau uh, saya pribadi, lebih senang yang nomor 19 tadi, ya, artinya dalam arti lebih senang begini, lebih sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mendorong penerapan penggunaan PDN. Gitu, jadi cukup lihat nilai, nilai HPS paketnya berapa. Kalau kita satu miliar, maka seluruh komponen barang di dalamnya itu ya sepanjang Harus. dia ada ini ke 25 jadi kasih gitu. Oh, semangatnya begitu. Semangatnya kita kan mendorong agar PDN ini wajib digunakan gitu kan. Tapi kalau yang yang pertama tadi harus nilai satu miliar, berarti nanti bisa jadi ada semen yang cuma 300 juta tapi PDN-nya 70%, itu menjadi tidak bisa preferensi kan. Itu ya. tidak mendukung kebijakan PDN tadi. Pak. Jadi konsesi sih lebih, lebih ke arah yang sana. Siap, siap. siap. Berarti Pak, kita uh, prinsipnya pakai prinsip Honda, Pak ya cari aman ya. <laughs> Baik, terima kasih Pak penjelasannya. Sama-sama Pak Nasir. Siap. Oke, oke Pak Nasir, sudah jelas ya. Nah, kita untuk kelas ini kita batasi tiga dulu Pak, Pak Pania. Nanti tiga lagi untuk yang dicat nanti nggak kebagian oke. yang dicat ini. Siap, Karena siap. yang dicat ini banyak ini. Ya, <laughs> e, ini yang kedua Pak Ibu Isyana kayaknya nih Silakan Bu Isyana. Bu Isyana. Ibu ya. Isyana, silakan. Ya. Apa masih ada? Uh, izin bertanya Pak Fani. Boleh dibuka, ininya bu, videonya bu? Oh, videonya lagi nggak bisa. Pak. Oh gitu, ya biar ya. biar kelihatan gitu, bu wajahnya, biar kenal juga. Ya. Enggak nggak apa-apa ya. Iya <laughs> ya. Ya, lanjut ya bu. Silakan, ah, bu, dari mana jadi. bu Siana? Dari Aceh besar pak. Oh Aceh. Aceh besar, ya. Matra lagi nih. Iya pak. Uh, jadi ini pak mengingat anggaran untuk konsultan perancang di daerah itu kan masih terbatas. Apa yang harus dilakukan apabila output dari konsultan perancang belum optimal? Sebagai contoh, tidak ada rancangan konseptual SNKK dan perhitungan TKDN. Apakah pokja pemilihan bisa menolak tender? Karena di perlem LKPP sendiri, perlem nomor 12, itu output keseluruhan dari konsultan perancang bukan bagian dari review dokumen persiapan pemilihan. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pengujian pemilihan? Oke. Itu, Pak. Ya. Kira-kira. Siap. Iya, itu aja, Pak. Karena ya, masih betul. banyak yang masih belum lengkap ini dokumen yang kami simak <laughs> dari Dina sering belum lengkap. Jadi bingung juga nih responnya. tolak Bu, tolak Bu. <laughs> Saya Bapak bahwa Terima untuk bidawang ya, pelayanan. <laughs> eh ya jadi memang kalau kita idealnya ya ya tadi idealnya adalah harusnya di eh, dalam KAK-nya perancang itu sudah kita masukkan semua ini kan apa namanya output-output tadi itu. Cuman memang eh ya, ya di kami pun kadang-kadang terjadi juga Bapak Ibu semua, di ya, antah PPK-nya yang belum tahu aturan terbaru sehingga ada output-output yang kemudian Terlupa tidak dimasukkan dalam produknya si konsultan perancang Itu banyak juga ketidak seperti itu di kami sih Bu Isyana Nah menyikapi eh, terkait dengan hal tersebut ya Misalkan tadi masalah eh, belum ada SMKK atau belum ada eh, informasi TKBN dari konsultan perancang Apakah kita tolak atau tidak sebenarnya kita kembalikan saja ke PPK-nya Bu ya kan sebenarnya yang menetapkan nanti pada akhirnya adalah PPK nih ya spesifikasi teknis itu kan PPK yang menetapkan ya jadi sepanjang PPK-nya berani kemudian misalkan menghitung sendiri berapa nilai TKDR-nya eh, apa namanya kemudian menetapkan SMKK-nya menetapkan urain, pek, apa, urayan apa uraian bahayanya ya sepanjang sudah ada dari PPK menetapkan tersebut bisa bisa kemudian pokja mendak Bu Isyana gitu. Jadi pada saat review ya disampaikan aja ini e, belum ada dokumen SMKK-nya. karena kok belum ada dokumen SMKK kan kita juga nggak bisa lanjut sebenarnya bu ya tidak bisa yeah. menentukan misalkan e, kebutuhan ahli K3-nya. kan nggak tahu nih kita kan karena belum ada resiko keselamatannya kalau kecil kan petugas nah kalau e, resikonya menengah kan ahli muda gitu tapi kalau karena itu belum ada dalam dokumennya PPK OJK kan tidak bisa menentukan nih ya mensyaratkan yang mana gitu. Jadi kembalikan kepada PPK-nya ya tolong dibuatkan dulu apa namanya dokumen smkk nya Nah entah nanti PPK-nya membuat sendiri atau kemudian menyusun melalui konsultan perancang mereka, ya itu yang penting nanti pada saat mereka datang lagi sudah ada yang dokumen SMK-nya sudah ditetapkan pak Bu Isyana gitu. Mungkin ya, begitu pak. bu. Nah, jadi apa namanya ya awalnya ditolak dulu lah tadi Pak Irwan ya ditolak dulu <susuk> untuk dilengkapi dokumen <susuk> tadi ya jangan sampai nggak ada. Kalau nggak ada, nanti kan Pogja yang dikejar nih kan? Iya, iya. Nanti kita kembalikan dulu ya dokumennya. Iya, Baik, Pak. Gimana, Bu? Bu Siana? Oke, dah. Ini yang ketiga, Pak. Pak ibu atau kayaknya ibu juga nih. Banyak ibu-ibu yang bertanya nih. Ibu Wira Sesmita atau Pak Wira ini? Silakan. Di unmute. Oh bapak ya Pak, Bira, Silakan, pak. pak <laughs> kelihatan wajahnya. <laughs> Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Pak Bira. Assalamualaikum Pak Pani Ya Pak Salam. Uh, izin bertanya Pak uh, terkait konsultan perencana dan perang Pak, itu kan berbeda pak ya ternyata undang-undangnya saya Saya ingin bertanya ya. tentang nanti evaluasi kami Pak. Ternyata uh, master plan itu masuk ke perencana, pak? Ya bukan perancang, pak ya? Masuk perencana, pak harusnya pak. Nah, saya, yang ingin saya tanyakan, iya. Uh, kalau DED itu masuk perancang, pak ya? Kalau DED perancang, pak, karena sudah detail dia ya, kan. Itu yang, ya, Iya maka... Jadi uh, walaupun master plan bangunan itu tetap perencana, pak ya? Iya. Uh, yang pertama saya ingin tanya itu, pak, uh, antara DED dan master plan uh, terkait dengan evaluasi nanti, pak. Uh, kemudian, ini pak, terkait dengan pembayaran pak, uh, apakah bisa di order pak untuk uh, perencanaan dan uh, perancangan itu? bisa apa? Bisa apa, pak? Sorry, terputus. Oh, repeat order, ya, sahaja, pak. Repeat order, order. Uh, Biasanya pak, pelaksanaan Iya, pada saat ini, pak, pada saat uh, tender, kemungkinan tendernya tahun depan, pak. Oh, itu saja, pak. Uh. Itu saja, Pak. Eh, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Wira, atas pertanyaannya. Silakan, Pak Pani. Ya, kalau yang eh, pertama tadi, terima kasih, Pak Wira, ya. Yang pertama tadi, masalah perencana sama perancang, ya. ya. Lagi memang sekarang sudah dibedakan, ya, Bapak-Ibu semua, ya, antara perencana sama perancang ini dalam Undang-Undang Jakarta sudah di ya. nih nih. Ya. Jadi, kalau perencana itu... Eh, menyiapkan studi kelayakan, menyiapkan analisis dampak lingkungan, ya, menyusun analisis dampak kualitas itu karena ya. kalau yang perancangan itu sudah masuk ke detailingnya, teknisnya lah, strukturnya dan sebagainya. Nah, kalau master plan tadi sebenarnya juga dari sisi eh, apa namanya dari sisi teori. Tapi, Pak, maksudnya ke perencanaan tuh Pak, ya, yeah. master plan ini masuk ke perencanaan nih, ya. Yeah. Jadi, harusnya yang ditenderkan adalah biasa konsultan perencana, gitu ya, untuk menyiapkan master plan ini. Kalau yang detail engineering design itu sudah masuk ke konsultan eh, perencana. Nah, kalau evaluasinya ya, tentu kembali ke dokumen aja sih, Pak. Jadi, misalkan paketnya paket perencana, tapi eh, isi evaluasinya masih kayak perancang, ya, enggak masalah juga, karena sebenarnya kalau persyaratan dokumennya kan antara konsultan perencana sama perancang sama saja sebenarnya pak. Yang membedakan kan mungkin tenaga ahlinya jenis pekerjaan sejenisnya mungkin kan bedanya di situ saja. Tapi cara evaluasinya yang persyaratannya apa saja itu sebenarnya secara umum sih sama pak gitu. Jadi kembali ke dokumennya aja nih. Ya tetapkan kan kalau konsultan yang dievaluasikan kalau yang di seleksinya kan hanya pengalaman, proposal sama tenaga ahli kan Pak, tiga itu kan. Ya itu juga sama juga ya, mau perencana, mau perancang ya itu juga. Tinggal nanti menilai proposal perencanaan itu seperti apa, menilai proposal perancangan itu seperti apa, ini yang mungkin nanti butuh uh, dilihat ya, mana yang lingkupnya perencana, mana yang lingkupnya perancangan gitu. Kemudian kalau RO repeat order tadi, ini maksudnya pada saat ini Pak ya, pada saat mau tender fisiknya Pak ya. Iya, mau kan kadang-kadang Pak eh, yang izin bangunan ya. itu kan sampai ini Pak ya per output Pak ya per output ya. Iya, ya, nah, ya, kemungkinan ya. Pak perencananya dibuat tahun ini Pak, tahun depannya baru tendernya Pak. Ya, Apakah ya, kami ya. bayarnya sistem pembayarannya gimana Pak? Iya, eh, ini mungkin yang spesifik mengatur tahapan itu kan yang di bangunan gedung negara ya Bapak Ibu semua ya. Ada di mana ya? Oh, bangunan gedung negara. Oh, ini. Ya. Jadi kalau yang di bangunan negara kan harus seperti ini, Bapak Ibu semua ya. Tahapan konsepsi perancangan tangan dia dibayar 10%, perancangan 20%, pengembangan rancangan 25% sampai kemudian rancangan detail 25%. Empat tahapan ini kan yang Tahapan eh, perancangan awalnya lah ya total 80 persen ya Pak Ira, ya. Kemudian nanti pada saat pelaksanaan tender tambah lima persen. Biar pengawasan berkala 15%. persen. Nah eh, kalau di kami begini Pak Wiray biasanya apa namanya pengaturannya? Jadi pada misalkan kalau ada analisis analisis harga pekerjaan perancangan berdasarkan nilai fisik Pak ya. Misalkan nilai perancangannya ya. anggarnya tertingginya misalkan satu eh, miliar, satu nah, miliar itu untuk membiayai enam ini pak ya? Ya kan satu ya. miliar ini untuk enam ini. Tapi pada saat kita akan melaksanakan eh, pekerjaan perancangan untuk penyiapan DED sampai dengan penyiapan DED, kita baru menenderkan eh, angka 80%-nya aja pak. Ya, jadi pada saat kita seleksi konsultan perancang yang pertama, dengan HPS kita jangan satu miliar, tapi HPS kita adalah 80 dari satu miliar, itu 800 juta. Jadi kontraknya nanti berhenti di sini pak, gitu. Jadi ketika sudah selesai DED, eh, ya kita bayarnya senilai 80 dari pagu anggaran tadi gitu kan habis kita cuma 80 persen tuh cuma 800 juta aja nah, bagaimana dengan sisanya nah sisanya ini nanti harus kita anggarkan lagi kalau kita sudah akan melaksanakan fisiknya pak jadi misalkan tahun tahun depan baru melaksanakan fisiknya pak nah tahun depan anggarkan lagi biaya untuk pengawasan berkala ini jadi tahun 2023 hanya dianggarkan 800 juta, nanti tahun depan dianggarkan lagi 200 juta untuk melaksanakan e, pekerjaan pengawasan berkala. Itu dari sisi anggarannya. Nah dari sisi penyedia jasanya gimana? Ini bukan melalui RO, tapi menunjukkan langsung aja Pak Wira. Ya, kita langsung menunjuk langsung si konsultan perancang itu untuk mereka melaksanakan pengawasan berkala. Ya. Kenapa bisa ditunjuk langsung? Karena kita mengambil e, kriteria hanya bisa dilaksanakan oleh satu penyedia jasa yang mampu gitu. Karena kan desainnya dibuat oleh si konsultan perancang, maka yang bisa melaksanakan pengawasan berkala itu ya hanya dia saja gitu. Makanya bisa ditunjuk langsung. Itu Pak, Pak Wira, pengaturan di kami. Harus dipisah itu memang. Jadi bukan dari awal kontrak 1 miliar kemudian dibayar 880%-nya eh, bukan gitu. Tapi dari awal sudah kita pecah. HP 1 Paket yang pertama ini hanya 800 juta, nanti HPS paket yang pengawasan berkalanya 200 juta. Gitu sederhananya. Izin, Pak. Uh, uh, yang kemarin ikut saya, saya ikut juga, Pak, yang Pak Pani yang terkait MK. Kalau MK Bapak Saradin repeat order, Pak, ya. Yang MK aja. Uh, yang yang MK kemarin Bapak Saradin untuk dapat order, Pak, ya. Itu kan karena beda ini, Pak. Mk bisa juga dengan penunjukan langsung, pak. Nggak perlu kalau kasusnya oh. begini ya. Tapi kan ya, kalau ya, ya. ya itu itu penunjukan langsung juga, pak. Kalau repeat hmm. order itu pekerjaan yang berbeda sebenarnya sih. Artinya oh. bukan untuk mengawasi paket yang sama. Mungkin ada pekerjaan lain yang sejenis, sama-sama bangun gedung, misalkan itu bisa dengan repeat order, gitu. Oh, yeah. okay. Gitu, pak Ya, Saya terima kasih Pak. Tunjukkan oh, langsung juga Pak. Oh, oh iya. Salah ngomong iya. kemarin ya. Iya, <laughs> kemarin remote order Bapak kemarin MK kemarin Pak. Yang bulan lalu tuh Pak Pani, bulan lalu. Iya. Uh -huh. Ya. order. Oke, okay, Pak Wira, udah ya. Udah ini ya, udah jelas ya. Udah. Ya, ini yang ketiga Pak Pani, ibu-ibu nih, ibu Titi ya. dari Kota Karawang bu ya. Halo ibu. Ya. Amin, Halo, assalamualaikum Pak Fani, Pak Fani Baik, terima kasih kemarin direpotin ya Pak. Apa ibu? Iya. Pak, Pak Fani direpotin mau. <laughs> <laughs> Saya juga biasa oh, ngerepotin beliau. Iya-ya, <laughs> ya. mau ini Pak mau menanyakan ini kebetulan ke konsultan <clears throat> pelancang ya Pak. Uh -huh. Jadi uh, di kita itu ada pengadaan DED-nya sudah uh, tahun 2019 Pak. Tapi lama, ya? kebetulan baru mau dibangun tahun ini Pak rumah sakitnya itu. Kebetulan juga kan ada perubahan itu ya Pak, peraturan tadi yang salah satunya yang gempa itu ya Pak, yang tahun 2022. Hmm, yeah. Kemudian juga dengan yang adanya TKDN ini ya Pak, PDN itu. Jadi kan ada beberapa yang harus uh, mungkin dirubah dari uh, perencanaannya. Yeah. Uh, kemudian uh, kita juga untuk uh, tahun ini mau menggunakan MK itu Pak, uh, untuk pengawasannya ya Pak, pembangunan rumah sakit. Nah, jadi untuk yang hasil perancangan DED yang 2019 itu kan uh, akan ada uh, perubahan dari perancangannya, Pak. Itu, mm -hmm. itu. jadi uh, masuk perubahannya itu apakah masuk lingkupnya dari uh, konsultan perencana ataukah bisa dimasukkan ke uh, itu Entah. Pak ke MK-nya? Karena di MK juga kan di lingkup pekerjaannya ada review itu ya, Pak, yang pembayarannya 10% itu. Cuma kemarin, waktu pas kita rapat juga, ada yang mengatakan kalau produk perencana itu, konsultan perencana itu kan jadi seperti apa sih, Pak? Punya kayak hak paten gitu ya, Pak? Konsultan perancang iya. itu. Nah, itu itu jadi bagaimana ya, Pak? Bisa dijelaskan, Pak, kalau misalnya kita menggunakan lagi konsultan perencana seperti yang saya tanya ke Bapak itu kan nggak bisa di repeat order juga ya, Pak? Karena waktu dan batasannya berbeda, PPK itu kan juga tidak masuk kriterianya, gitu, seperti per lem tiga itu, Pak. Ya, Mohon penjelasannya, Pak. Ya, makasih Bu Teti. Uh, kalau untuk reviewnya, Bu Teti, review ya, ini review ya, bukan merevisi, jadi harus dibedakan juga antara review. Review eh, desain sama revisi desain ini, kalau sekedar mereview saja memang bisa dilakukan oleh MK ya, bahkan ya harus oleh MK kalau itu ya memang tugasnya MK untuk melakukan review desain. Jadi mereka dalam arti akan melihat apakah desain yang sudah ada itu eh, sesuai tidak dengan kondisi terkini, kemudian bisa dilakukan di lapak bisa dilaksanakan di lapangan atau tidak, itu memang tugasnya MK untuk mereview. Nah, berdasarkan hasil review tadilah kemudian nanti akan diketahui apakah diperlukan revisi desain atau tidak. Nah, yang merevisi desainnya itu nggak bisa oleh MK Bu Teti. Ya. Nggak bisa karena ke... nggak bisa dalam arti gini, kalau mereka melakukan revisi, maka nanti tanggung jawab desainnya itu pindah ke MK gitu. Ya kalau MK-nya mau sih ya monggo-monggo aja ya. Tapi kalau MK-nya yang profesional, biasanya mereka nggak akan mau tuh, yang mereka nggak akan mau mendesain, tetap akan dikembalikan kepada konsultan perencana untuk melakukan uh, desain. Nah, uh, karena itu kalau nanti dari hasil MK dibutuhkan, ternyata memang dibutuhkan revisi desain, ya memang kita harus ada konsultan perancang bu untuk merevisi desain yang sudah ada sebelumnya gitu. Nah, kalau menurut saya itu malah bisa pakai penunjukan langsung aja bu nggak perlu nggak perlu seleksi nggak perlu repeat order itu dengan penunjukan langsung kenapa karena tadi eh, salah satu kriteria penunjukan langsung ini kan tadi ya masalah hak paten kan kemudian yang kedua hanya bisa dilaksanakan oleh satu penyedia jasa yang mampu karena desain awalnya ini adalah dilaksanakan oleh konsultan A dan agar tanggung jawab di seri itu tetap di A, maka memang pekerjaan revisinya harus dilakukan lagi oleh si A, Bu Teti, sehingga lakukan saja penunjukan langsung, gitu, menunjuk langsung si konsultan A untuk merevisi desain yang tadi itu. Tapi ada dasar dari MK dulu, oh dari MK menyatakan memang perlu revisi desain nih, baru kemudian kita bisa lakukan penunjukan langsung, ada justifikasinya. Demikian, Bu Teti, kalau menurut oh, saya. Ya. Uh, jadi, kita uh, kemarin kan memang baru rapat pertama tuh, Pak, sama tim MK-nya, hmm. dan menjelaskan yang itu tadi. Makanya, uh, baru di uh, kita, kita ketahui, dah Pak. Uh, jadi, intinya hmm. bisa untuk melakukan penunjukan langsung dengan dasar dari tim MK, ya Pak. Iya, bahwa butuh revisi uh. desain ini, 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 gitu kan. Uh, nah, kemudian untuk uh, nilainya, berarti tidak masalah, ya Pak. Maafnya, batasan nilainya berarti tidak masalah, ya Pak. Apa ada batasan nilainya, nggak, Pak, dari nilai kontrak sebelumnya? Enggak ada. Ini bangunan gedung negara, Bu? Iya, rumah sakit, Pak. RSUD. eh nah, saya enggak tahu nih, iya. kalau di bangunan gedung negara itu kan sudah ada porsi-porsinya, Bu, ya? Perencanaan. Iya. Juga, Pak. iya. Nah, ini akan melebihi itu enggak nanti ketika akan dilakukan revisi desain? Iya, karena kan pengadaan re perencanaannya kan juga sudah ya, Pak. Anggaran perencanaannya juga sudah. Berarti tetap harus mengikuti itu ya, Pak. Aturan di yang PP22 ya, Pak. Nah, nah mungkin perlu konsultasi dulu ke sana bu apakah eh, bisa dilakukan penambahan di apa namanya anggaran untuk perencanaannya iya. eh, atau seperti apa ini untuk revisi desainnya atau dianggap nilai baru nih nah, itu yang kita itu juga nanti penunjukan langsungnya bagaimana berapa nilainya gitu jadi tetap eh, mengacu ke itu ya pak ke PP 22 ya pak untuk besaran nilai ya pak iya saya sih tetap begitu bu kalau kemarin kan misalkan sudah ada Bu porsi pagu anggaran perencanaan misalkan 2 miliar nih. Nah, yeah. pada kontrak-kontrak yang kemarin itu berapa yang kepakainya? Kan masih baru ada. dibayarkannya oh. baru 80 Pak, kan belum tender belum tender konstruksi. Memang cuma dibayar 80 persen, masih ada 20 persen di kita kan Pak, belum tender sama belum kata oh. pemeliharaan. Jadi memang baru dibayarnya 80 persen kontrak yang 2019. Oh, atau bisa juga nanti dimasukkan dirinya aja Bu sebagai bagian dari bisa nggak ya pengawasan berkala itu? nggak mau bu, nggak mau pak, Ma, udah dihubungin penyedia <laughs> nggak mau karena perubah, perubahannya lumayan banyak, iya ya, ya, ya. lumayan besar, kemudian juga meminta waktunya sekitar dua bulan untuk mengerjakan, oh. jadi dia keberatan pak kalau masukin ke ya, ya. pemelihara, ah, sudah pak sudah kita tawar demikian, sudah kita tawar juga untuk pengadaan langsung pak 100 juta tidak eh. mau. <laughs> <laughs> Ya berarti itu bu perlu konsultasi dulu masalah anggaran tadi kan karena ini kan perubahannya kan karena usia desainnya sudah cukup lama ya 2019. Ya, Kemudian kan memang ada perubahan aturan yang harus diikuti kan. Uh -uh. Itu yang mungkin ya. perlu di apa kalau masalah pengadaannya sih penunjukan langsung bisa bu nggak masalah itu. Bisa ya pak ya makanya kemarin pak. sempat saya tanya yang repeat order itu ke Pak Fani yang lingkup rapid order. Ya kalau itu nggak perlu rapid order kalau menurut saya bu penunjukan langsung bisa ya. karena revisi visi desainnya. Ya, siap. Terima kasih banyak ya Pak Fani. Ya, Assalamualaikum Pak Irwan. Terima kasih Bu Teti. Ini Pak Fani, kita beralih ke yang chat ini. Ada banyak ini sudah nih. Yang pertama dari Hasari UKPPJ Buton Utara. Minta tolong contoh kakaknya dibagi. Ya, Pak Fani. Nah, itu terus ke sih ada, Pak. Cuma saya juga tidak menjamin itu sudah ideal untuk dicontek, Pak. Saya takutnya ada yang kurang-kurang juga. Ya, karena tadi kami sampaikan di saya di kami pun kadang-kadang setelah diteliti ternyata kurang ini, kurang itu gitu Jadi khawatir ya, juga saya. kan memang itu. memang kebutuhan daripada PPK-nya kan Bapak nikah KK itu iya, iya. Yang iya. Yang diinginkan, Betul. kan. Iya. Terus dari Kalau format KK kan ada di MDP, ya, Pak. Itu mah bisa iya, di Iya, benar. Sana, ya. gitu. nah, tinggal isinya ya kebutuhannya apa yang diinginkan kan Iya terus dari Pak Wilis BPBJ Kota Batu billing rate non nonkonstruksi mengacu di mana Oh sebenarnya kalau acuan ini Bapak Ibu silahkan dari mana saja asal bisa dipertanggungjawabkan dengan sekarang ya, biasanya kan itu semua. di daerah itu kan ada ngeluarkan itu UMK UMR itu kan Bapak nah, kan? bisa, bisa ngacu jadi, di situ juga kan atau dari asosiasinya dari, ada yang mengeluarkan uh -huh. juga. Nah, Jadi snakernya juga kan kadang-kadang kan bisa juga dibang, juga, udah itu cukup itu pak. Iya. Terus dari nikmatul husna bapak nih, apakah ran, rencana penggunaan Pdn dibatasi minimal anggaran atau pekerjaan? Jadi penggunaan uh, PDN kalau itu... di perencanaan semua semua ini bu semua apa namanya semua pekerjaan itu harus diidentifikasi ya kewajiban penggunaan produk dalam negeri ya mau pekerjaannya cuma 100 juta 1 miliar 10 miliar semuanya harus dilakukan dulu ya pada saat perencanaan itu kita identifikasi produk-produk mana yang wajib PDN gitu tapi nah yang batasan 1 miliar tadi itu batasan pada saat proses tender ya kita hanya akan melihat lebih detail TKDN ini kalau nilai paketnya di atas satu miliar, tapi kalau untuk perencanaan ini semua paket <tuh> harus diidentifikasi Bapak Ibu semua, mana yang wajib menggunakan PDN, gitu Pak Irwan? Oke. Oke. Satu lagi Pak Fani, ini dari Pak Anas N Capi, hmm. untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai yang besar, apakah TKDN hmm. dihitung secara detail mencakup seluruh bahan material? harus secara detail bapak ibu semua ya detailnya itu tadi yang gabungan tadi ya bukan hanya sekedar komponen barangnya saja tapi barang barang pun terbagi dua itu kan ada barang yang sifatnya material ya pasir semen batu dan sebagainya ada juga barang yang sifatnya barang jadi ya e, penggunaan lampu AC e, apalagi meja kursi dan sebagainya semua harus diidentifikasi itu termasuk penggunaan alat kerjanya nanti semua dihitung. Jadi mau pekerjaan konstruksi nilainya kecil, menengah, besar, semuanya wajib dibuat detail Bapak Ibu semua ya. Kalau nggak dibuat detail ya siap-siap tadi ada sanksi tadi Pak Irwan. Iya. Kalau pinannya nggak itu kemudian tega dia. <guluh> Bisa diterapkan itu tuh. Iya. Satu lagi nih Bapak lagi ada lagi nih untuk pembayaran konsultan perancangan tahap Tender mungkin ya tahap pelelangan penyedia 5% dan tahap pengawasan berkala 15%. Hmm. Ini apakah satu kesatuan dengan kontrak atau berbeda? Kalau di kami biasanya satu kesatuan Bapak Ibu semua. Ya, jadi ya. pada saat e, mau lelang penyedia ya kami juga sudah apa namanya tunjuk si konsultannya itu untuk mereka melaksanakan pengawasan berkala. Jadi cukup satu kontrak saja dengan nilai yang sisa 20 puluh ya itu Pak Irwan. Iya. Ini banyak nih Pak Fani kalau dibacakan satu-satu nih. Mungkin. <laughs> nanti mungkin bisa di grup lah. Kita beralih ke yang rasian lagi ya. Yang dulu biar Iya, nanti bisa di grup aja bertanya. Silakan Pak Agung Madiun. Hei, terima kasih. Assalamualaikum Pak Fani. Waalaikumsalam. Selamat sore. Eh, satu aja Pak. Tadi Pak Fani sempat ceritakan tentang suplai by owner ya, Pak ya, kalau nggak salah ya. ya, ya, ya Pak. Ya, ini uh, gambaran saya gini misalkan saya ya, ya. owner ya. ownernya ini berarti kan pemerintah ya dalam hal ini ya. pemerintah, betul, Pak. Ya. Nah, ini berbicara contoh konkretnya jadi ya, saya pernah di swasta sebelum jadi PNS proyek yang kami tangani itu dapat suplai dari batching plan, anggap aja gitu ya, berarti beton jadi Betul. kita di perancangan pasti punya dong volume dan sebagainya. Berarti kurang lebih nanti hal semacam itu harus dipisahkan pada saat penyusunan rencana anggaran biaya dan sebagainya. Spesifikasi tetap mengikuti ketentuan yang ada gitu ya Pak J. Iya betul Bapak. Oh, boleh Pak J kayak gitu tuh Pak Anji. Artinya, artinya kalau secara ini ini memang sedikit lepas dari pengadaan barang jasa J. Kami selalu terbebani dengan yang namanya keuangan dalam hal ini akuntansi aset, aset dan sebagainya. Uh, kalau bicara pencatatannya, kira-kira gambarnya seperti apa, Pak? Uh, Artinya gini, 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 ini, 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 saya di Kota Madiun, Ini kan teman-teman ya, ya. sedang, sedang, ya lumayan serius mengurusi yang namanya CSR hmm. yang kurang lebih seperti itu. Nah, barangkali misalnya eh, ada yang ingin memperbaiki gedung sekolah dasar gitu saja. Misal ada yang ingin menyumbang tapi uh, dalam bentuk material, apakah ini bisa atau tidak? Gambarannya mungkin seperti itu, pak. Ya, terima kasih satu tiga pak. Ya, Antonwan Pak Agung, ini pertanyaan sulit nih. <laughs> Saya juga jujur Pak belum belum ini nih belum bisa menjawablah okay. detail nih. Tapi ada dua hal yang berbeda mungkin Pak antara supply by owner sama CSR tadi. Kalau Ye. yang supply by owner ini kan. Uh, yang membiaya itu tetap kita Pak Pemerintah Pak Meskipun oh. tadi Batching plan-nya kita pisah Jadi ibaratnya Kalau as supply Kita hanya memisahkan Ada material yang Nanti didatangkan oleh uh, Kita sebagai pengguna jasa Tapi yang membayar kita itu Kita yang membeli itu Pak oh. Tapi kita yang like Misalkan tadi yeah. batching plan Karena batching plan di, di daerah Madiun Misalkan hanya satu Kalau hmm. saya kompetisikan uh, Nanti kan semua juga akan ke sana itu ya jadi biar lebih efisien karena kita punya banyak paket yang perlu batching plan ya sudah kami kita berkontrak saja dengan si pengusaha batching plan pokoknya dalam satu tahun uh -huh. ini tolong sediakan sekian puluh ribu kubik uh, betonnya uh -huh. kan kita tetap mengeluarkan uang untuk itu pak gitu jadi uh -huh. betonnya, ya sebenarnya sama saja kan secara total kita bisa menghitung nilai pekerjaan uh -huh. itu ada nilai pekerjaan terkontrak ke kontraktornya sama nilai nilai material yang kita supply gitu kan jadi terjadi satu satu apa namanya tetap ada total nilai biaya yang kita keluarkan itu hmm. bisa keluar pak gitu. Cuman kalau CS Betul. tadi yang saya jujur nggak tahu juga ini nilai kan kalau itu kan berarti kan biaya dari 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 swasta pak ya dari masyarakat. Betul. Ya? Betul. Nah, Betul. Nah, itu jujur saya belum punya pengalaman nanti pencatatan biayanya okay. gimana itu pak. Iya, pak. Oke. Okay. Jadi pak Matrus ada sudah ada gambaran. Jadi terima ya. kasih pak. ini luar ya. biasa Matrusun. Terima ya, kasih Pak Agung ya, sudah jelas. Terima kasih Ibu. Halo. Jadi kita Selamat salam satu. Kita berhari lagi Pak Pani ke chat ini, ke cat Iya. Dihabisin ya, ya, aja pak. Ini ada yang ada yang tanya Pak Erwin Muhtakin. Uh, apakah untuk pekerjaan konstruksi butuh konsultan perencana atau cukup perancangan? Oh, prinsipnya setiap pekerjaan konstruksi harus ada uh, harus ada perencanaan harus ada perancangannya Pak terserah itu dilakukan oleh konsultan atau tidak ya jadi eh, kalau ditanya dimulai dari mana ya semua pasti dimulainya dari dari awal dari identifikasi kebutuhan kan dari kajian kalau dalam strukturnya si undang-undang jasa Konsul tadi mulai dari pengkajian ya ada pengkajian perencanaan perancangan secara eh, apa ya teorinya ya harusnya semua dari awal pasti dilakukan itu pak ada kita kan tidak ujuk-ujuk tiba-tiba mau bangun jalan mau bangun rumah sakit kan nggak pasti nggak yeah. nggak tiba-tiba ada keinginan seperti itu kan ya pak Irwan ya pasti yeah. kan ada pasti kebutuhan dulu itu sebenarnya sudah sudah suatu kajian sudah suatu perencanaan gitu jadi pasti ada nah siapa yang melakukannya itu silakan bisa swakelola bisa melalui konsultan pak Irwan Iya. Yeah. ya yeah. lanjutnya pak Pani. ya yeah. uh... Bagaimana ketentuan besaran alokasi pagu anggaran jasa konsultasi konstruksi ada ketentuannya. Uh, Ini kalau dari besaran anggarannya, kalau yang bangunan gedung negara saja yang sudah diatur ya. Jadi kalau di bagian itu penentuan berapa besar perencanaan sama berapa besar pengawasannya itu berdasarkan persentase dari nilai uh, anggaran fisiknya, gitu. fisiknya ya ada yang berapa persen itu dari hitung dari fisiknya tapi kalau bangunan yang lain nggak ada ya jalan sumber daya air bendungan itu silahkan dihitung sesuai dengan kebutuhan ya jadi ada eh, apa namanya ya berangkat saja kita butuh tenaga alihnya berapa orang kemudian pekerjaannya akan berapa lama yang <tuh> opnya berapa yang itu saja yang dihitung sesuai kebutuhan Pak Irwan nggih ya kalau memang mau sadur itu untuk jalan sama sumber daya air nggak apa-apa juga kan papa nih ngambil dari Bapak, Bapak, apa -apa. Juga, kan? iya betul iya kan acuannya di situ kan iya apalagi untuk renumerasinya kan juga diatur di situ <laughs> nah ini lagi papa nih apakah untuk penyusunan dokumen amdal uh, untuk pekerjaan konstruksi itu lebih efisien menggunakan penyedia atau melalui sekelola kemudian jika mel melalui penyedia apakah itu termasuk pekerjaan konsultan perencananya mohon penjelasan kalau dari undang-undang tadi sih masuk ke konsultan perencana, Pak. Jadi masuk ke dalam lingkup penyusunan studi kelayakan sama dokumen amdal tuh masuk di situ. Ya. Tapi kalau bicara efisien, saya jujur juga belum pernah membandingkan nih lebih efisien mana kita nyusun amdal sendiri atau di swakelolakan. Kata Pak Irwan pernah nggak buat perbandingan <tuh> itu? Saya juga belum pernah, Pak, di kelolakan atau anu. Semua Tapi banyak masukkan banyak. di kosong perencana aja lebih efisien mungkin Pak. Jadi nggak iya, kerja betul. dua kali kan? Semua sudah diberesin si. sama konsultannya. Kecuali kalau kajian-kajian Bapak nih kajian ah. studi banding apa itu baru langsung. Oh, iya iya. Iya. Ini kayaknya sudah habis nih Bapak nih semua. Habis ya? Dari anu chat ini kolom chat ini. Oke. Okay. Siap, kalau nah, gitu, Oh Pak. ada nih, bisa di-share uh, untuk materinya nanti bilang. Oh iya nanti di, di, ini kan sama aplikasi di setiap perangkat de, perangkat daerah teknis. Oh nanti oh. mau di share maksudnya beliau mau di share di perangkat daerah teknis saja ya. Iya di perangkat daerahnya Bu Seni atau Pak Seni. Oh, ini ada lagi Pak Pani ketentuan besar persentase pagu konsultan ada di peraturan apa Pak Pani? Ya. Oh untuk yang BGN Pak ya sekali lagi ini hanya untuk yang BGN nih bangunan gedung negara itu di ya. PP 16 <laughs> 2021 dan Permen PUPR nomor 22 2018. Itu bisa dilihat di sana. Tapi sekali lagi ini hanya untuk bangunan gedung negara saja ya, bukan untuk yang bangunan-bangunan lain. PP 16 2021 dan Permen PU 22 2018. Ya. Kalau untuk renumerasinya D524 PEPAN ya? Ah, kalau remunerasi Capman PUPR 524 2018. Ya. 22 ya Pak ya. 22 2022. 2022. Okay. Ini su sudah mendekati waktunya Pak Pani, sekitar 2 menit lagi. Oke. Okay. Mungkin bisa closing statement aja kali ya. Closing statement Pak Pani nanti okay. baru dilanjutkan dengan Profesor Muklis. silahkan <laughs> Pak Pani untuk closing statementnya Siap Pak Irwan, uh, Pak Muklis, terima kasih banyak Bapak Ibu semua atas kesempatannya untuk uh, sharing dan diskusi dengan Bapak Ibu semua. Jadi terkait dengan perencanaan ini sebenarnya justru merupakan poin yang paling penting Bapak Ibu semua dalam menentukan keberhasilan uh, penyelenggaraan infrastruktur tuh. Ya jadi kalau teorinya penentu sukses tidaknya bangunan yang mau kita bangun itu bukan di kontraktor ya tapi 80% itu di engineer khususnya di perencanaan itu. Teori-teori itu seperti itu tuh ya. Jadi memang memang harus kita mulai dari sekarang nih ya. Kalau dulu mungkin masalah perencanaan ini belum terlalu menjadi perhatian ya yang penting baru sekedar ada saja dan ini perlu kita perbaiki mulai dari sekarang ya. Pemerintah sudah mencoba meningkatkan level profesionalismenya si konsultan melalui meningkatkan remunerasi ini. Kita sekarang karena mereka sudah kita naikkan remunerasinya ya wajar dong kita menuntut mereka untuk bekerja lebih profesional, menyiapkan output-output tadi kan yang ternyata tidak sedikit tadi ya setelah kita bedah sama-sama di perancangan saja bisa minimal ada belasan output yang harus mereka siapkan jadi eh, itu yang harus kita tuntut dari mereka Bapak Ibu semua ya sudah remunerasi sudah kita naikkan kita susun ke akarnya sesuai dengan eh, aturan tadi sehingga kita nanti dalam pelaksanaan pekerjaan perancangannya ya kita minta mereka juga bekerja secara profesional menyiapkan semua desainnya itu sebaik ya karena sekali lagi sebenarnya keberhasilan pembangunan itu ya 80 persennya di engineer di mereka ini jadi itu saja mungkin Pak Irwan Pak Muklis yang bisa kami sampaikan harapannya ya bisa membantu kita semua teman-teman dan saya sendiri khususnya untuk bagaimana kita dari dari sisi kita dulu lah ya dari sisi pengguna jasa dulu meningkatkan kualitas penyusunan KAK kita sehingga nanti akan berdampak ya pada pekerjaan uh, penyusunan perancangannya oleh konsultan. Demikian sekali lagi Bapak Ibu semua terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kalau ada hal yang ingin diskusikan lebih lanjut silakan kami terbuka untuk uh, kita lanjutkan melalui uh, WhatsApp atau media lainnya. Kami kembalikan ke Pak Irwan, Pak Bukis. Terima kasih, terima kasih banyak. Terima kasih Pak, Pak Mani atas closing ya. kursus statement-nya luar biasa. Ya, mungkin ke Pak Muklis nih Prof. Mesuk, Prof Muklis ada yang ingin ya, disampaikan Pak Muklis Pak Irwan, saya mau Pak Muji nih Pak Fani, ya. terima kasih luar biasa, tak intinya Mas Fani selalu meluangkan waktu dan ilmunya berbagi kepada kami semuanya, semoga saya selalu, Bang Fani semoga bisa ya. ke depannya juga bisa memberikan uh, pencerahan dan diskusi dengan materi-materi terkait dengan konstruksi yang lebih dalam, yang lebih menarik, sehingga kita bisa semakin lebih baiklah untuk pengadaan di Indonesia. Masih, Mas Fahim. Sama Pak. Alhamdulillah. Makasih, Prof. atas ya. sampaiannya, walaupun sebentar. Terima <laughs> kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak Irwan. Gak. Gak. Okay. semua. kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kita di, sudah di penghujung acara Bapak Ibu peserta uh, uh, peserta MSTC. Uh, sekian dari saya moderator dalam pemandu acara hari ini. Uh, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan juga kepada Prof Muklis yang sudah Eh, apa menjadi pembahas, menggantikan suhu kita untuk dari saya sendiri, mohon untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.